Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Profesi Planter TV, channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian. Baik para sahabat-sahabat planter, sahabat tani, sebelum melanjutkan paparan berikut, upayakan sahabat-sahabat planter bisa mensubscribe channel ini di bawah ini supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan dan pertanian pada khususnya, supaya juga bisa juga saling berbagi pengalaman di channel ini. Oke, sahabat tani, sahabat planter yang ada di Indonesia khususnya, hari ini kita akan mereview produk daripada bibit sawit yang diproduksi oleh Sinarmas. Apa itu produknya? Yaitu salah satunya adalah Damimas. Damimas ini dia diproduksi oleh PT Damimas Sejahtera, yang mana lokasinya di kurang lebih di Rokan Hilir di Riau, Kemudian perusahaan ini dia berdiri kurang lebih di tahun 1996. Keunggulan apa, keunggulan dan kelemahan untuk produk ini? Untuk produk ini, untuk Damimas ini, kelebihannya adalah ketika kita menanam umur 24 bulan sampai umur 3 tahun, dia mampu memproduksi buah kurang lebih adalah 8 ton sampai 10 ton per hektar per tahun. Kemudian kalau seumpama dia umur 8 tahun sampai seterusnya, mungkin 8 tahun sampai 10 tahun, dia mampu memproduksi buah sampai 36 ton sampai 40 ton per hektar per tahun. Seperti itu, Kemudian produk ini dia merupakan istilahnya SPH per hektarnya kurang lebih dia 136 pokok per hektar. Artinya kalau 136 itu adalah pelepah panjang, tergolong pelepah panjang. Dan kurang lebih pelepah panjangnya setelah kita ukur adalah 6,2 meter. Artinya pelepah panjang, jadi jarak tanamnya pun dia agak jauh, seperti itu. Makanya sahabat-sahabat planter, sahabat tani, jika ini hampir sama dia dengan jarak tanam sock pin, karena sock pin dia adalah SPH-nya sama dengan 136 juga. Begitu juga dengan ini juga hampir sama, hampir sama. Maka dari itu sahabat-sahabat planter, sahabat tani bisa menelaah dan bisa mengkondisikan areal yang kita mau kita tanam, seperti itu. Kemudian untuk Damimas ini dia mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Artinya kalau sudah bisa beradaptasi di lingkungan, dia bisa kita tanam di areal-areal maupun di areal bukit, kemudian areal dataran, kemudian daerah gambut, dia mampu beradaptasi, Hal lain yang perlu kita ketahui, pembandingan daripada bibit-bibit yang lain, untuk Damimas ini dia dapat menghindari artinya penyakit cemera atau keturunan cemera. Kadangkala kita sering kita jumpai bibit-bibit lain, itu kita jumpai cemera. Cemera itu apa? Cemera ini dia istilahnya tanamannya dia menguning selirit-selirit, seperti halnya kayak pewakan kayak Inggris, kalau seumpama istilahnya manusia, atau istilahnya dia kalau kita berambut kuning atau apa, seperti itu, itu namanya cemera, dan produksi kernel dia sampai 6% ini untuk Damimas ini. Jadi para sahabat-sahabat tani, sahabat planter bisa juga menanam produk-produk Damimas ini, Kemudian perlu diketahui para sahabat-sahabat tani, sahabat planter, di sini kami bersifat netral, artinya kami tidak menjual bibit untuk pembibitan ataupun yang lainnya ataupun benihnya. Kami hanya membagikan informasi supaya para sahabat-sahabat tani bisa mengetahui bagaimana keunggulan daripada Damimas, supaya apa? Supaya bisa sebagai literatur untuk apa bagus kita beli
produk ini, seperti itu. Jadi jangan salah persepsi nantinya ya. Dan untuk besar janjangnya kurang lebih hampir sama dengan produk-produk lain ya, hampir sama, besarnya pun sama, seragam dia ya. Tapi perlu kita tekankan di sini adalah dia 24 bulan tanam dia mampu memproduksi 8 ton sampai 10 ton per hektar per tahun. Ini tidak semua bibit bisa seperti itu ya. Kadangkala kalau bibit-bibit yang tertentu dia adalah kemampuannya mungkin di umur 3 tahun baru panen. Keunggulan lain untuk produk Dummy Mas ini ya. Ini adalah produksi dia antara Dura dengan Persevera Approved ya. Jadi bisa ditanamkan bahwasanya kalau biasanya kalau produksi lain dari kedua jenis tersebut itu mempunyai berat yang mempunyai keberat janjang ya, yang berat seperti itu. Seperti halnya kayak contoh bibit-bibit lain kan kalau kita mempunyai kategori dia seperti itu, dia mempunyai berat yang lumayan gitu. Itu sebagai acuan kita, mungkin sebagai kita sahabat tani, tentunya yang untuk masyarakat ini yang perlu kita cari biasanya bibit seperti itu ya. Karena kita supaya mempermudah ataupun memperkaya hasil produktivitas kita ya. Itu sebagai kita tani itu yang biasanya kita cari. Dan untuk areal sesuai dengan kategori yang tadi, dia mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwasanya areal apa yang mau kita tanam di produk ini gitu. Kalaupun kita menanam dia di areal bukit mungkin bisa juga seperti itu. Di areal datar pun bisa, di areal gambut bisa. Tetapi sebagai kita sahabat tani yang perlu kita pelajari, karena rekomendasi dari Dummy Mas itu adalah SPA 136 pokok per hektar, maka dia harus jarak tanamnya kurang lebih kita memakai 136 pokok per hektar, artinya 8 sampai 9 ya. Cukup jauh itu jarak tanamnya. Jadi kalau di areal-areal bukit terasan ya, mungkin bisa kita pakai seperti itu. Tetapi kadangkala di kalangan masyarakat untuk terasan dia rapat. Ini yang bisa menjadi kendala untuk produk ini gitu. Kita harus stabilkan betul-betul ukuran jarak tanamnya untuk mencapai 136 pokok per hektar tadi. Kita tidak bisa disamakan dengan untuk SPA-SPA yang lain gitu. Kalau SPA-SPA yang 140 kita samakan menjadi 136, ini efeknya akan besar terhadap tanaman. Karena apa? Karena setiap varietas mempunyai standar SPH yang masing-masing. Kalau kita samakan dengan SPH yang 140, maka dia akan terjadi etiolasi. Ini sebagai pedoman kita sebagai petani, khususnya untuk areal-areal yang mempunyai lahan terbatas. Ini harus kita kunci dan kita pelajari kembali seperti itu. Sebagai petani kita harus pandai untuk memilih bibit. Supaya karena apa? Karena bibit ini kita buat kurang lebih kita pakai hampir 30 tahun ke atas. Makanya harus kita pelajari, kita telaah. Ingat setiap bibit mempunyai karakter yang berbeda-beda dan sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan ini konten kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani di Indonesia. Salam Belenter Indonesia.